Setiap pekerjaan apapun pasti memiliki resikonya masing-masing. Banyak pekerjaan yang menuntut seseorang untuk berhadapan dengan situasi yang berbahaya. Seperti para pekerja listrik di negara Cina ini yang melakukan pekerjaannya di atas ketinggian hingga puluhan meter. Dan baru-baru ini sebuah video viral di media sosial dan menyita perhatian warganet. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @scmpnews atau South China Morning Post, memperlihatkan sejumlah pekerja listrik yang sedang tertidur di menara transmisi dengan ketinggian mencapai 50 meter. Para pekerja tersebut tertidur dengan bergantung pada tali pengaman di tubuh mereka dan bersandar pada besi-besi di menara tersebut. Pekerja yang merekam video tersebut mengatakan bahwa timnya sedang beristirahat sejenak saat memasang saluran listrik. Banyak warganet yang berkomentar dan menyampaikan rasa hormat kepada para pekerja tersebut. Namun tetap ingat ya good people untuk selalu menjaga keselamatan apapun pekerjaannya.